Halo guys, kembali lagi di channel saya Abdul Latif guys. Hari ini kita akan berangkat ke Kota Tegal guys. Jadi saya ada acara pagi hari ini ke Kota Tegal ya, salah satu acara lah. Sekalian jalan-jalan guys. Jadi hari ini aku akan menceritakan bagaimana rasanya naik kereta api dari Semarang. Kita naik dari stasiun-stasiun Poncol, nanti kita turun di stasiun Tegal Timur guys. Jadi perjalanan tadi aku beli tiket kereta api secara online lewat Kali Agung guys. Jadi nama keretanya itu kereta Kali Agung dan harganya itu adalah 85.000. Jadi PP, aku langsung beli PP 85.000, 85.000 guys. Jadi tadi berangkat itu jam 5.00 dan berangkat sampai Tegal nanti estimasi itu jam 7. Jadi perjalanan dari Semarang Poncol sampai ke Tegal itu adalah 2 jam guys. Cakep banget pemandangan tadi ya, dari Semarang Poncol sampai Tegal itu persawahan, persawahan semua rata-rata, dan ini sudah sampai di Kendal ya, baru sampai Kendal maksud saya. Jadi kita perjalanan-perjalanan lewat stasiun, perjalanan lagi lewatin sawah, perjalanan lagi terus ada apa namanya, simpang-simpangan dengan kereta api lainnya gitu guys. Keren banget sih perjalanan ini. Nggak rugi lah teman-teman, sekarang itu kereta ekonomi itu enak banget. Dan alhamdulillah ini sudah sampai Tegal guys. Jadi kita lanjutkan perjalanan ya guys. Setelah acara selesai guys, jadi aku langsung pulang. Tadi acaraku cuma sebentar dan sampai Tegal tadi kan jam 7 kan, terus acara, terus aku pulang ini jam 12, nanti sampai Semarang nanti jam 2 ya. Ini sepi banget keretanya guys, sepi banget keretanya dan nikmat banget kalau naik kereta ekonomi itu guys. Jadi kita udah sampai pulang lagi Semarang Poncol. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini. Aku sarankan kepada teman-teman kalau keluar kota atau jalan-jalan keluar kota lah, itu lebih baik naik transportasi umum daripada transportasi pribadi gitu guys. Mungkin itu saja, terima kasih udah nonton video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan semoga ini bermanfaat guys. Oke, okay? Thank you very much and goodbye.